Hello, welcome to my channel Wiki News. Hari ini saya ingin memperkenalkan barangan antik bangsa Rungus. Kalau Anda nak tahu, ke semua tembikar dalam gambar ini sangat mahal dan amat berharga bagi kaum Rungus. Barangan ini dikatakan menjadi barangan untuk hantaran perkawinan dan pertunangan ataupun barangan hantaran sogit. Bagi kaum Rungus yang melanggar peraturan adat Rungus, adat ini sudah sekian lama diamalkan dan sehingga kini adat ini masih diteruskan. Barangan antik ini kelihatan simpel dan tidak berharga. Akan tetapi, apabila suatu hari Anda memerlukan untuk kegunaan adat resam bangsa Rungus, inilah barangan antik yang Anda akan cari. Jadi, mulai sekarang Anda harus memiliki lebih dari satu tembikar ini. Kebanyakan tembikar ini ada dijual di tamu ataupun di pusat kraftangan ataupun dipamerkan di Museum Negeri Sabah sebagai barangan antik yang mahal dan dilindungi. Jangan terkejut harga gadul, sumbul, dan salapak dan gong bernilai ribu ringgit di pasaran Sabah. Terima kasih karena sudah menonton sehingga habis. Setakat ini sahaja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Bye.